Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berdoa untuk Pengampunan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian pertama dari doa yang diajarkan Yesus adalah pengakuan kita dan bahkan juga petisi kita kepada Allah. Kita mengakui kebesaran, kemuliaan, dan kuasa Allah. Sesungguhnya itu adalah juga pernyataan untuk kepentingan kita. Itu adalah kebutuhan kita juga. Kita perlu mengakui posisi Allah sebagai Bapa yang lebih tinggi dari kita, sehingga kita disambut sebagai anak. Kita perlu mengakui kekudusan nama Allah supaya kita menyadari ketidakkudusan kita supaya Dia menguduskan kita. Kita perlu membuat petisi supaya datang kerajaannya dan jadi kehendaknya, sehingga Dia yang mengendalikan dan bahkan melindungi kita. Barulah kita berdoa untuk kebutuhan setiap hari dan hanya cukup untuk sehari saja. Itu berarti kita sedang menyatakan ketergantungan kita dan penurutan kita kepada Tuhan atas segala perintah-Nya. Masih ingatkan pelajaran hari kemarin bahwa Tuhan memberikan makanan mana hanya cukup untuk sehari, supaya Tuhan menguji mereka atas penurutan mereka pada hukum Taurat, tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-4. Jadi, bagian kedua dari doa yang diajarkan oleh Yesus
juga adalah kebutuhan kita. Pernyataan yang membuat hubungan kita lebih kuat dengan Tuhan, yaitu pernyataan ketergantungan dan komitmen penurutan. Selanjutnya, ketika kita berdoa untuk memohon pengampunan dengan berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami," itu juga adalah permohonan untuk kebutuhan kita. Kita sedang meminta untuk memperbaharui hubungan kita dengan Allah, meminta pengampunan atas kesalahan, artinya meminta pengampunan dosa. Karena dosa, maka hubungan kita terputus dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Padahal kita tidak mungkin hidup tanpa berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita agar kita terus memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan dengan meminta pengampunan. Tentu ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka harus ada kemauan untuk bertobat dan lahir baru di dalam Tuhan. Karena pengampunan diberikan harus diawali oleh pertobatan. Kisah pasal 2 ayat 38. Selain pertobatan, hal yang diperlukan untuk mendapat pengampunan adalah kesediaan kita mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk berkata dalam doa kita, "Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini datanglah kepada Tuhan, mintalah pengampunan daripadanya, maka Tuhan pasti akan memberikan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.